Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Dodi Wijaya. Dan hari ini saya mau coba naik MRT. Tadi kita udah coba naik LRT ya. Saat ini kita akan coba naik MRT. Dan ini first time saya sendiri. Saya nggak ditemanin sama YouTuber Malaysia lainnya karena saya pengen mandiri. Yang kedua, saya pengen lebih banyak tahu kalau sendiri itu kita lebih banyak belajar karena kita banyak salah tuh. Cara beli tiketnya bagaimana, cara naiknya bagaimana, itu banyak kita pelajarin ketika kita sendiri. Oke, jadi seperti apa keseruan saya mencoba naik MRT yang ada di KL ini? Jangan kemana-mana, buat kalian yang baru pertama kali join di channel saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, apa-apa benda, jom kita lihat. Alright, kita ke bawah. Kita cari loket MRT-nya ya. Nah, ini dia. KL Transit, Rapid KL, KTM Counter, Komuter. Nah. Alright. Itu yang di sana. KTM. Mesin tiket. Nah, ini untuk mesin tiketnya ya. Ini stasiunnya. Alright. Kita naik MRT. Alright, banyak kali ya tamu-tamu di sini. Oke, teman-teman, saya ambil video untuk ini namanya LRT ya. Oke. Nanti saya apa namanya ya? Habis dari sini pindah ke sana. Alright. Saya mau sampai ujung. Alright. Wah. Sup. Nah, itu dia. Alright. Yes. Akhirnya sampai ujung juga. Ya hujan. Oke, ini dia. Ini kondisinya saat ini hujan ya. Alright. Akhirnya saya bisa kemari juga. Nih. Saya nggak tahu apa bedanya LRT sama MRT ya. Yang pasti MRT ini sedikit lebih besar ya. Nah, ini dia. Habis itu stasiunnya lebih banyak ya. Tapi banyak saya jumpain orang-orang baik di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, tadi kita di sini, Pasar Seni. Ini Museum Negara. Ini mau ke sini, Sumatan. Nanti kita dari sini pindah ke mari. Nah, begitu. Oke, ini begitu. Habis itu baru dari Pasar Seni baru kita ke Masjid Jame. Kak, kalau mau ke sana, gimana caranya? Hah? Saya mau balik lagi ke Pasar Seni. Next ini lah, balik. Dari mana tuh lewatnya? Just turun ke situ, ke next situ balik ya. Naik LRT ya sama. Ini? Jadi balik di Pasar Seni. Oh, makasih ya kak, makasih. Dari sini ya kak? Situ? Oh, oke. Habis itu kita mau balik ke Masjid Jame ya, karena udah menunjukkan zuhur. Saya udah capek ya.
Saya banyak kali dapat teman ya di sini, baik-baik sekali orang sini ya. Oke teman-teman, jadi kita udah mencobakan LRT udah, MRT udah. Ya, saatnya kita balik ke Masjid Jame. Kita mau sholat zuhur di sana. Sembari menunggu, saya duduk dulu lah di sini. Aduh, terima kasih teman-teman yang sudah membantu saya. Tadi banyak sekali ya yang membantu saya. Mulai dari penumpangnya, ada asal Malaysia itu baik-baik sekali ya. Ada petugas dari stasiun juga bantu saya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, yang diberitakan itu bahwasannya orang Malaysia lah ini begitu-begitu, tidak benar. Jadi saya buktikan sendiri, ketika saya nggak tahu jalan, tersesat, saya bilang saya mau kemari, itu mereka bantuin. Mereka spotting terus. Nah, itu dia. Jadi inilah pengalaman yang sangat berharga ketika kita datang ke negara orang, ya kan? Kita dibantuin teman-teman. Ya, alhamdulillah. Saya dapat atau jumpa dengan orang-orang yang baik semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah telah dikasih kesempatan untuk berlibur di sini. Oke, jadi kita tunggu MRT-nya. Kita balik ke Pasar Seni. Habis itu kita beli lagi koin ke Masjid Jame ya. Apapun itu, nah buat kalian yang baru subscribe channel saya Dodi Wijaya, jangan lupa untuk di share, di like, dan di komen. Stesen berikutnya, Manulife Samantan. Kepada para penumpang, jika anda menuju ke Damansara City Mall, sila keluar di stesen Semantan dan menaiki bas perantara percuma ke destinasi. Next station, Manulife Semantan. Dear passengers, if you are heading to Damansara City Mall, please exit at Semantan Station and take the free shuttle bus to the destination. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Oke, teman-teman, kita sudah merasakan sudah kering-kering naik MRT. Saatnya kita balik ke Masjid Jame. Saya mau coba buat kartu touch on go. Alright, kita mau ke Pasar Seni LRT. Oke. Pasar Seni LRT. Saya tak mau ke situ. Saya mau buat kartu touch and go itu bisa? Touch and go boleh? Boleh? Ah. RM20. Saya mau ke Masjid Jame. Oh itu. Dari sini. Atas. Kalau mau ngisi ini di mana? Mau ngisi saldonya di mana? Sini boleh isi. Ini udah ada saldo berarti? Sudah ada 15. Saya tambah lagi boleh? Boleh. Hah? Ya. Berarti kalau cara mainnya tinggal tunjukin gini aja ya, gesekin. Ke atas aja. Oke. Okay. Masjid Jame ya. Thank you.
Okay, alright. Saya pakai ini sekarang. Nah, alright. LRT sana ya. Okay. Oke teman-teman, jadi saya sekarang sudah pakai ini Touch and Go. Jadi saya nggak perlu pakai duit lagi, duit yang masuk-masukin itu saya pakai ini. Jadi mensimpelkan saya. Jadi saya dikasih tahu oleh salah satu orang Malaysia yang di sini. Jadi kita lebih mudah untuk pakai ini. Alright, jadi ini bisa juga dipakai misalnya saya udah balik ke Indonesia tuh. Dan ketika saya setahun misalnya, setahun kemudian ke sini lagi, ini masih bisa digunain. Wah, ini mesti Lapadu. Alright. Start seni LRT sana. Oke, teman-teman. Saya mau ke Kudus Central. Alright. Inilah gunanya. Saya tak perlu pakai itu lagi. Pakai ini aja. Alright. Mancanegara. Kompleks. Tuh, pasar seni, Mando. Oke, kita salah, kita udah rugi, bosku. Alright. Salah kita. Kita tersesat. Aduh. Sudah rugi saya. Untung ada ini ya. Touch and Go. Alright, ini dia. Menara PNB 118. Menara tertinggi kedua setelah Burj Khalifa. Tuh. Alright, hujan. 118. Menara tertinggi nomor 2 di dunia. Oke. Wah, akhirnya kita dapat. Sambil cecame. Pasar seni. Alright. Salah. Saya mau ke Masjid Jame. Sana. Sana? Ya. Oh, right. Hampir salah. Oke. Okay, teman-teman. Ternyata saya hampir lagi salah. Saya naik yang belah sana tadi. Salah.
Saya mau ke Masjid Jamek malah naik yang di sana. Ternyata sebelah sini. banyak sekali pengalaman saya ya guys ya hari ini. Berapa kali saya salah coba? Oke, paham. Saya sudah mulai paham. Ternyata di situ logonya tuh. Plafon 1, kalian bisa lihat. Tuh. Kita tunggu ya. Oke. Kita balik ke Masjid Jamek. Mudah-mudahan kita nggak ketinggalan sholat. Alright teman-teman, akhirnya saya sudah berkeliling mencoba menaikkan MRT, LRT, ya kan? Saatnya kita untuk sholat zuhur dulu di Masjid Jamek ya. Jadi mudah-mudahan kalian yang melihat tayangan ini menambah informasi yang mau ke Malaysia. Cara-caranya adalah kalian bisa beli menggunakan uang atau yang mau singkat, yang mudah kalian pakai touch and go ini. Ini tinggal tunjukkan aja seperti ini, sudah beres dan selesai. Sesimpel itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa seperti itu aja untuk vlog hari ini. Semoga kalian dapat manfaatnya. Buat kalian yang baru pertama kali join ke sini, jangan lupa untuk subscribe terus channel Dodi Wijaya dan share ke teman-teman yang lain supaya kalian dapat manfaatnya dari vlog saya selama di Malaysia. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye.